Baik. Sekarang apa itu definisi sujud? Secara bahasa, al-mail wa at-tatamun wa asluhu al-khudu'u wa tadhallul. Intinya suatu gerakan yang menunjukkan kerendahan. Satu gerakan yang menunjukkan kerendahan itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i kita, secara fikih adalah mubasyaratu jabhatil musalli mawdi'a sujudihi, yaitu bersentuhnya jidat, kening ini ke tempat sujud. Itulah yang disebut dengan sujud. Jadi begitu ini nempel, jidat ini nempel ke tempat sujud, itulah yang disebut dengan sujud. Dan kami mohon betul bagi kita semua yang sholat untuk benar-benar meresapi betul makna merendahkan diri kepada Allah saat sujud. Begitu Allahu Akbar, hati itu berkata, ya Allah, hambamu yang hina ini akan sujud, hambamu yang rendah ini mengakui kemuliaanmu dan kerendahan dirinya. Pokoknya resapi dengan makna-makna yang menunjukkan kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya mengatakan Allahu Akbar, itu artinya dia mengatakan Allah Maha Besar sedangkan dia hanyalah makhluk yang kecil. Kemudian dia letakkan bagian tubuhnya yang paling mulia, yaitu kepala. Dia letakkan itu sampai ke bawah, bahkan lebih rendah dari pinggulnya. Setelah sampai ke bawah, dia puji Allah, subhanallah, subhanallah, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, Tuhanku yang maha tinggi. Nikmati betul. Saat kita bisa meresapi itu, berlakulah hadis Rasulullah, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Sedekat-dekatnya kondisi hamba dari Tuhannya adalah tatkala dia sujud. Karena saat itu lisannya berkata Allahu Akbar, kemudian disempurnakan dengan subhana rabbiyal a'la, anggota tubuhnya membuktikan kalau dirinya adalah hamba yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji Allah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Dan saat itu Rasulullah berpesan, fa akthiru du'a, maka perbanyaklah berdoa. Karena saat itu kita benar-benar mengaku sebagai hamba, dan saat itu kita benar-benar mengakui kalau Allah adalah Tuhan kita yang maha tinggi. Ya, sujud, nikmati sujudnya, jangan buru-buru. Ya, jangan sampai kehilangan kelezatan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih beberapa, ya, bahkan seringkali kita melihat, bahkan mungkin terjadi pada diri kita sendiri, sujudnya cepat, enggak betah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terasa enggak betah, terasa tidak menikmati sujudnya. Padahal puncak dari kerendahan kita itu saat sujud itu. Nikmatilah. Berlama-lamalah bila perlu, kecuali dalam posisi imam. Kalau lagi sholat sunnah, apalagi sholat tahajud di malam hari, nikmati betul Allah. Ngadu sama Allah apa yang kita pengen dari Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Insyaallah, ya, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa? Hukum sujud rukun. Ya, namanya rukun sudah kita jelaskan, kalau ditinggalkan batal sholatnya. Dia wajib harus dilakukan. Adapun dalilnya, kalau di dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Hajj ayat ke-77, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Tuhan kalian,
waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuatlah kebaikan niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang menang, yang berbahagia. Adapun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dikatakan thummasjud, maka kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu benar-benar tuma'ninah dalam kondisi sujud. Ya. Sekali lagi Ustadz mengajak, andai kata dari penjelasan ini harus ada yang dibawa pulang, maka bawa pulanglah semangat untuk sedikit menambah durasi sujud kita. Tambah dikit Pak, 5 detik tambah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nikmati betul sujud itu. Orang-orang yang di saat ini berada di alam barzakh, di kubur, itu pengen betul kembali ke dunia ini untuk sujud sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak bisa dan tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mumpung badan masih sehat. Mumpung badan masih sehat. Kemudian syaratnya, ini syarat dari rukun sujud. Artinya kalau tidak terpenuhi syarat ini, tidak sah sujudnya. Apa yang pertama? Hendaknya ketika dia turun sujud itu, niatnya memang untuk sujud. Tujuannya memang sujud, bukan karena jatuh kepleset, kemudian kebetulan jidatnya nempel tempat sujud. Enggak. Memang benar-benar turun dari posisi berdiri itu menuju sujud, tujuannya tidak ada lain, memang untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, as-sujudu ala sab'ati a'zham atau sab'ati a'dha, yaitu sujud yang bertumpu pada 7 anggota tubuh. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota sujud. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zham, aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang. Tulang yang pertama jidat. Hidung sunnah, jika masuk bagus. Hidung dan jidat dan hidung. Itu yang pertama. Yang kedua, telapak tangan. Tidak cukup ya dengan digenggam. Sebagian ada yang sujudnya pakai genggaman begini. Enggak. Sujudnya bertumpu dengan telapak tangan. Ini. Begini, mantap dia. Ya. Tidak, bukan dengan genggam, apalagi dengan jari-jari saja. Ada juga yang cuma dikit yang nempel niat caidak salat itu. Tidak sah itu. Harus benar-benar menapak atau menumpu di telapak tangan. Yang ke 1 2 3 lutut. 2 berarti 4 5 kemudian ujung jari jemari kita yang di kaki, 6 dan 7. Makanya jari jemari itu ya, insya Allah kalau lutut jarang lah yang tidak nempel ya, tidak tahu kalau push up soal sujudnya ya. Tapi kalau jari jemari kaki ini yang sering, ini sering dilalaikan. Mantap nih ya, nah huh. Jangan ragu-ragu, jangan sedikit nempel atau tidur atau bahkan terbang satu, ngangkat satu, tidak. Mantapkan sekali jari itu, walaupun cuma satu jari misalnya, yaitu jempol, tidak apa-apa, yang penting ada yang menancap mewakili dari setiap kaki ya. Baik, di sini dikatakan fala yujzi dhahru minha, tidak cukup punggung kaki nancap tapi punggungnya enggak, begini ya, begini ya. Andaikan ini jari-jari kaki ini bagian dalamnya, tidak cukup dengan walal harf, dan tidak juga cukup dengan ujung-ujungnya nempel begini saja, enggak cukup, nancap ya, tertancap ya. Itu yang ke
dua syarat yang kedua. Yang pertama syaratnya tidak ada tujuan lain saat dia turun, memang kecuali untuk niatnya sujud. Yang kedua bertumpu pada 7 tulang, terutama di bagian jidat ini, ya, di bagian jidat. Nanti kami akan jelaskan lebih detail. Yang berikutnya, yang ketiga, kashful jabhati wa tamkinuha. Jidatnya harus terbuka dan harus mantap sekali. Yajibu kashful jabhah 'inda mulamasatiha al-ardha li'anna as-sahabata shakaw min shiddatil harri 'ala al-jibahi falam yu'zan lahum bisatriha. Nah, ini saya pengen sedikit jelaskan. Jadi salah satu syarat saat sujud itu adalah dengan memantapkan jidat ini nempel ke tempat sujud tanpa ada penghalang. Misalnya pakai peci begini, ya, sampai tidak tersisa lagi di jidat ini. Ini tidak sah. Atau rambutnya gondrong kemudian tertutup semua, dia sujud terhalang. Ustaz, nak nanyo, berapa standar di bagian jidat ini yang harus nempel tempat sujud? 1 jari. Artinya kalau segini masih tersisa dan nempel, sah. Tapi kalau enggak sama sekali, batal sholatnya. Batal sholatnya. Nah, Ustaz akan mengomentari salah satu video, karena ini Ustaz dengar langsung, ya. Beliau mengatakan, dari mana dalil ini harus nempel? Kalau ini harus nempel juga, ya berarti lutut juga harus, tidak boleh ada penghalang. Kalau begitu, buka juga di bagian lututnya. Kan katanya suruh bertumpu pada 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu ya. Kalau begitu lutut juga. Ini mohon maaf, beliau tidak ragu-ragu mengatakan itu. Kami jawab, ya, mau kami jawab. Syarat yang dilakukan atau disebutkan oleh ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i itu bukan tidak berdasar. Ada dalilnya, saya akan bacakan hadisnya. Cuma dalilnya itu tidak seperti harapan orang. Harapan orang itu kan dalilnya gini. Harapan orang, kebanyakan dari kita itu kalau pengen disebut dalil itu yang bunyinya jelas, sujudlah dengan tidak ada penghalang di tempat sujud. Bunyinya pengennya begitu. Ya kalau begitu enggak usah jadi ulama, orang awam juga tahu. Saya akan sebutkan dalil dari mana kok mazhab Syafi'i berani menegaskan tidak boleh ada penghalang antara tempat sujud dengan jidatnya. Bunyi hadisnya begini. Ya, saya bacakan hadisnya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Baihaqi, dikatakan syakauna ila Rasulillah. Kami para sahabat datang ke Rasulullah mengeluhkan, ya Rasulullah, panas betul tempat sujud kami. Panas betul. Harrar ramda fi jibahina. Panasnya tempat sujud kami sampai terkena jidat kami. Wa akuffina, dan telapak tangan kami. Falam yashkuna, dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan Pak, tidak mengatakan ya sudah ambil saja kain penghalang. Tapi kata Rasulullah, enggak usah ngeluh. Jangan ngeluh. Dari redaksi itu ulama Syafi'i memahami berarti saat sujud para sahabat tidak ada penghalang antara tempat sujud yang panas itu dengan jidat. Jidatnya seharusnya ketika para sahabat datang kemudian mengeluhkan panasnya di jidat ketika dia sujud, kalau memang itu tidak menjadi syarat terbukanya jidat, gampang sekali. Kata Rasulullah, ya udah pakai aja topi, pakai saja kain, dililitkan di kepala kemudian sujud. Tapi Rasulullah mengatakan jangan ngeluh.
Berarti Rasulullah tetap meminta para sahabat untuk sujud meski terasa panas. Dari sini ada isyarat tidak boleh ada penghalang di saat kita sujud. Sampai sini jelas kurang lebih? Baik. Falau kana al-kashfu ghayra wajibin. Nah, ini penjelasannya. Kalau memang membuka jidat itu tidak wajib, laqila lahum, niscaya diperintahkan kepada mereka bisatriha, untuk menutupnya. Ya. Ini dalil yang mengatakan sujud itu tidak boleh ada penghalang. Kemudian kalau mau disamakan ini sama ini, ya beda. Kalau ini dibuka enggak batal sholat, ini dibuka ya batal, karena ini bagian dari aurat. Jelas itu dalam ilmu usul fiqih disebut dengan qiyasun ma'al fariq, ya, menganalogikan yang tidak bisa dianalogikan, ya. Baik. Kemudian wa yajibu 'alal musalli an yumakkina jabhatahu minal ard. Ya. Dan jidat ini harus benar-benar nempel, ya, harus benar-benar nempel. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah disebutkan dalam satu hadis, anna nabi naha 'an nuqratil ghurab. Perhatikan, Pak, saat sujud kata para ulama benar-benar mantap jidat ini, yang kalau andaikan alas sujudnya itu berupa pasir atau berupa kutun kapas, niscaya akan ngecap jidatnya di situ, akan menunjukkan bahwasanya jidat ini benar-benar harus mantap sekali di tempat sujud. Disebutkan Rasulullah melarang orang sujud seperti burung gagak yang mematok ujungnya doang, nempel nipis nian. Jidat itu nempel, tapi yang kalau diangkat nggak ada bekas, itu tidak sah sholatnya. Jadi harus benar-benar mantap saat sujud. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, syarat yang keempat, at-tanakkus. Apa itu tanakkus? Yaitu mengangkat bagian ini dari punggung ke bawah, itu harus lebih tinggi daripada jidat. Raf'ul asafili 'alal a'ali. Sekali lagi, bagian apa? Bagian pinggang harus lebih tinggi daripada bagian jidat, bagian atas ini. Maksudnya gimana, Ustaz? Berarti tidak sah sholat di atas tangga. Kemarin ada juga di YouTube, ya, orang terlambat sholat Jumat, akhirnya dia nggak masuk masjid, sholatnya di tangga, bukan di Fajar Siddiq, bukan, di tempat lain. Kakinya di bawah, di tangga, anak tangga yang pertama, gitu ya. Ketika dia sujud, lututnya di anak tangga yang kedua, jidatnya di anak tangga yang di atasnya. Terjadilah sujud dengan posisi bagian atas lebih tinggi daripada bagian bawah. Padahal syaratnya sujud bagian bawah lebih tinggi daripada bagian atas. Sampai sini jelas kan? Termasuk kalau kita sholat, kadang-kadang di posisi sujud itu ditambahin bantal, ditambahin macam-macam, dianya di bawah. Itu juga termasuk memposisikan nanti jidat kita, kepala kita lebih tinggi daripada pinggul kita, dan itu tidak sah. Jadi sholat di atas tangga itu tidak sah, kecuali dalam kondisi darurat. Tahu dalam kondisi darurat, dan ini pernah terjadi, ya, alhamdulillah Ustadz nggak mengalami, ya, tetap. Ketika orang sholat padat sekali antara saf satu dengan saf yang lain sampai nggak ada jarak lagi, orang mau sujud sudah nggak bisa, maka sujudlah di punggung-punggung orang yang ada di depan kita. Allahu Akbar. Nah, di punggungnya orang itu. Nah, dalam kondisi ini darurat tidak ada masalah, tidak ada
masalah. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima. Nah, ini hati-hati terutama ibu-ibu, mohon diperhatikan betul. Yushtaratu an la yasjuda ala thawbin muttasilin bihi katarfi kammihi tawili aw imamatihi idza kana yataharraku biharakatihi fil qiyami wal qu'udi kamindilin ala atikihi wa in fa'alahu muta'ammidan batalat salatuhu. Perhatikan bapak-bapak juga, termasuk ibu-ibu yang perempuan di belakang, disyaratkan agar tidak sujud di atas pakaian yang menempel pada dirinya, yang pakaian itu bergerak dengan gerakan kita. Saya ulangi lagi, disyaratkan agar tidak sujud di atas kain pakaian yang menempel pada diri kita, yang mana pakaian itu atau kain itu bergerak dengan gerakan kita. Mohon maaf, saya kasih contoh buat ibu-ibu. Mukenah, mukenahnya kan besar lebar pak ya. Pak, itu kain bukan? Kain. Nempel pada tubuh yang sholat enggak? Nempel. Bergerak enggak dengan gerakan tubuh dia? Artinya kalau dia berdiri, dia terangkat ketika dia sujud, dia ikut turun. Artinya kain ini nempel dengan dirinya dan bergerak dengan gerakan tubuhnya. Ketika sujud, mohon maaf ibu-ibu, seringkali mukenahnya ditebar. Sujudlah dia di atas mukenah itu, batal sholatnya. Hati-hati ibu-ibu ya. Sekali lagi, salah satu syaratnya tidak sujud di atas kain yang menempel dalam tubuh kita, dipakai oleh kita, yang pakaian ini atau kain itu bergerak sesuai dengan gerakan. Laki-laki yang pakai sorban, sorbannya dilinting di sini bulat begini, atau dia pakai imamah kemudian ada sisanya irkha, ya disebut dengan irkha itu, atau ada yang pakai ghutrah namanya, pakai ketika dia sholat sorbannya nutup tergelar. Sujudlah dia di atas sorban itu, batal sholatnya. Jelas pak? Jadi ibu-ibu hati-hati sujudnya di sejadahnya saja, jangan di, atau kalau orang Sudan itu ciri khas jubahnya. Jadi orang Arab itu rupanya punya ciri-ciri jubah. Ciri-ciri jubahnya orang Maroko itu ada tutupnya di belakang, bisa ditutup. Kalau orang Sudan itu lengannya ini lubangin ini sampai segini. Ah, jadi apa namanya, terurai ya, segini lubang ini segini. Ketika dia sholat kalau tidak sadar maka ini akan terurai begini, dan dia sujud di atas kain itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu semua dapat membatalkan sholat. Tapi kalau kain yang terlepas dari tubuh kita, sorban ditaruh di atasnya nggak dipakai, sujud di atas sorban itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah sujud di atas kain yang menempel pada dirinya, yang bergerak dengan gerakan tubuhnya tadi. Sampai sini jelas kurang lebih? Ya. Kalau itu dilakukan secara sengaja maka batal sholatnya. Yang keenam dan yang terakhir, ya syarat yang terakhir, tumakninah. Tumakninah itu minimal durasi waktu cukup kita membaca subhanallah. Andaikan mau diangkat ya silahkan, dan itu sah sholatnya. Tetapi subhanallah aja nggak cukup, baru nempel langsung tarik, ya
batal sholatnya, harus. Syukur-syukur ini semoga bisa diamalkan nantinya, dia dilamakan sujudnya itu, dilamakan sujudnya, tasbih dibaca. Baik, langsung yang berikutnya yaitu sunnah-sunnah saat sujud. Sunnah-sunnah saat sujud, perhatikan betul, Ustadz selalu menekankan poin ini. Namanya sunnah dilakukan dapat pahala, alhamdulillah. Kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Kalau punya teman sholat di sebelah kita beda dengan kita di masalah yang sunnah ini, ya sudah, jangan diributin. Ya, jangan diributin. Kecuali dia nggak sujud, nggak mau sujud. Ya. Napa nggak galak sujud? Aku nggak galak. Nah, itu lain. Kalau cuma yang sunnah-sunnah maka tidak mengapa. Yang pertama, sunnah yang pertama takbir, yaitu Allahu Akbar. Jadi semua Allahu Akbar dalam sholat itu hukumnya sunnah, kecuali Allahu Akbarnya takbiratul ihram. Semuanya itu sunnah. Jadi kalau bapak dari sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbarnya itu sunnah. Andaikan imam misalnya lupa baca Allahu Akbar, tahu-tahu sujud, sah. Jangan ribut, apalagi jadi gunjingan di luar. Priyo imam ini lupa dia baca takbir tadi. Kecilnya urusan kita. Allahu Akbar sunnah. Cukup. Dan dimulai takbirnya kapan? Sejak bergerak mau, jangan ya, gerak dulu begitu di bawah Allahu Akbar. Enggak, dimulai dari atas. Allahu Akbar. Sampai menempelnya jidat ke tempat sujud. Sunnah bagi imam, sunnah bagi makmum, sunnah bagi sholat sendirian. Hanya saja kalau imam suaranya keras, kalau makmum suaranya lirih. Jadi makmum itu tetap baca juga Allahu Akbar. Ya. Kemudian tertib sujud, sujudnya harus tertib. Sunnah ya. Hati-hati. Disunnahkan sujudnya tertib. Dan ini yang saya akan contohkan. Ya. Perhatikan, Pak. Saya sedikit cerita dulu, biaya. Saya ketika di Mesir itu sempat jadi imam di Masjid Taqwa namanya, di daerah Ibnu Sender di Kairo. Saya sholat 3 tahun kurang lebih. Satu ketika saya sholat, namanya orang Arab itu orangnya clear, nggak ada basa-basi. Kalau kita ini kan nak negur, nggak enak, kaget, laju ngerajuk, laju ngilang, nggak ketemu lagi. Kalau di sana salah ya salah gitu. Cuma saat itu dia menyalahkan saya, dia tidak punya bekal yang cukup untuk menyalahkan. Apa itu? Ketika sujud, ya, saya ikut mazhab Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i punya dalilnya. Itu sunnahnya tertib. Tertib itu apa? Dahulukan lutut. Jadi sami'allahu liman hamidah, Allah. Perhatikan, yang nempel ke bawah adalah lutut duluan. Allah, ini nempel dua-duanya, barulah kedua telapak tangan. Begini, barulah jidat. Itu urutannya dan itu sunnah. Ya, artinya sunnah itu andaikan misalnya ada orang mungkin sakit pinggangnya atau apa, dia sujudnya ya, satu dulu baru ini. Ya, atau sebagian yang saya lihat di sini mungkin karena faktor umur ada yang nah, tangan duluan baru, tidak apa-apa. Enggak ada kaitannya dengan sah atau batalnya. So, itu cuma sunnah. Ya. Berarti duluan mana? Lutut dulu baru Nah. Teman saya ini orang Mesir ini langsung bang apa? Selepas sholat langsung bisikin saya, "Syekh, sholat kamu salah." Salah yang batal apa salahnya? Ya batal, namanya gak sesuai dengan Nabi gitu. Saya tidak dengan Nabi. Kenapa? Saya lihat kamu itu setiap sujud
lutut dulu, yang betul itu tangan dulu, yang betul adalah tangan dulu. Jadi menurut dia itu yang betul gini ya, tangan dulu baru lutut. Saya dengerin omongannya sampai selesai, saya katakan kata dia, saya sampaikan ke beliau, sahabat saya cuma kuliahnya di apoteker, bukan agama, bukan, jadi bukan bidang dia sebetulnya, cuma karena ngajinya nggak benar, ngajinya otodidak, baca buku sendiri nggak pakai guru. Saya katakan, oh gitu ya, batal itu ya, memang itu rukun. Loh enggak, pokoknya Nabi itu nyuruhnya gitu katanya. Hafal hadisnya? Enggak. Ya sudah, sini-sini saya bacakan hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabruka kama yabrukul ba'ir falyadh yadayhi qabla rukbatayhi. Hadis yang dia pakai itu saya hafal. Janganlah kamu sujud seperti sujudnya unta. Gitu kata Rasulullah, janganlah sujud seperti sujudnya unta. Hendaknya kamu letakkan tanganmu dulu baru lututnya. Begitu bunyi hadisnya. Letakkanlah tangan dulu. Dan ini diambil oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, dan ini cukup laris di kalangan muda. Saya membandingkan itu dengan Imam Syafi'i, enggak nyambung nanti dia. Kata saya tunggu sebentar di sini. Saya masuk. Saya ambil kitab namanya Syarhul Baiquniyah. Kitab tafsir untuk ilmu mustalah hadis, yang menafsirkannya salah satu ulama panutannya, Syekh Ibnu Utsaimin. Kata beliau, yang hadis yang mengatakan tangan dulu baru lutut itu hadis yang terbalik. Yang betul adalah lutut dulu baru tangan. Saya tanya, antum ikut guru antum apa guru antum yang satunya? Noh, baru sadar kalau guru-guru mereka sendiri, syekh-syekh yang dipanutinya, berbeda. Artinya santai saja, jangan sampai manggil saya, nyalahkan pula, batal lagi. Kalau nyalahnya sekedar yang sunnah enggak apa-apa, batalnya ini nah. 3 tahun kita ngimam di situ, dia baru datang minggu terakhir. Ya, jadi kedudukannya hanya sunnah. Kalau mau ikut mazhab Imam Syafi'i, saya bacakan hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dengan kedudukannya hasan. Kata Rasul, kana Rasulullah, ini kata sahabat Wa'il bin Hujrin, idza sajada, jika dia sujud, wada'a rukbatayh, meletakkan kedua lututnya, qabla yadayhi, sebelum kedua tangannya, wa idza nahada, kalau mau bangun dari sujud, rafa'a yadayh, ngangkat kedua tangannya dulu, qabla rukbatayh. Jadi kalau turun lutut dulu baru tangan, kalau naik tangan dulu baru lutut. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, diriwayatkan Imam Tirmidzi, derajatnya hasan, juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Artinya minimal 3 perawi hadis yang mengatakan itu. Clear kan? Untuk pegangan kita yang bermegang mazhab Imam Syafi'i cukup itu. Cukup. Jadi silakan kita, yang enggak boleh itu, Pak, kepala duluan. Kalau tangan duluan enggak apa-apa, kaki duluan enggak apa-apa. Kalau enggak praktik boleh maju sih kok. Kasih contoh yang salah. Noh, nyelonjot gitu ya, kepala gitu. Itu yang enggak boleh. Jadi berikan porsinya dengan cukup, jangan berlebihan ya. Itu hanya sunnah saja. Sampai sini jelas kurang lebih. Ya kalau badan masih sehat, lakukan sesuai sunnah Nabi Muhammad, ngangkat itu angkat kedua tangannya dulu baru lututnya. Baik. Yang ketiga, sunnah saat sujud. Dan ini cukup banyak, perhatikan. Jari jemari diarahkan ke kiblat. Tidak digenggam, tapi ditebarkan rapat. Ya, rapat, tidak renggang. Sekali lagi ini semua yang Ustadz jelaskan sunnah. Selamat jidat nempel, tangan dua nempel, lutut nempel, sudah cukup standarnya itu. Ini semua hadis sunnah. Jadi apa? Ini nempel di tempat sujud, rapat jari-jarinya, arahkan ke kiblat. Ini lengan atas ini tidak nempel di
ketiak, melainkan terbuka, walaupun sedikit terbuka, jangan sampai gini. Ini apa namanya ini? Siku jangan sampai nempel tempat sujud begini. Kata Rasulullah seperti anjing nanti. Tahu anjing, kalau anjing kan begini. Naik. Ini di atas. Jadi yang nempel cuma ini saja. Ya. Sampai sini jelas? Ya. Ini ngangkat, ini juga. Kemudian perut tidak nempel dengan paha. Berjarak. Jangan sampai sujudnya begini. Ya, tetapi agak dibuka. Tetapi dibukanya jangan berlebihan, sampai sejadah enggak cukup. Ada sujud sampai sejadahnya enggak cukup. Hampir nak push up dia. Oh, jauh nian. Alasannya sunnahnya Ustaz perutnya enggak nempel. Iya, enggak nempel itu bukan berarti jauhan begitu. Ya. Cukup tidak menempel. Kecuali yang ranselnya besar, nempel terus. Sudah sampai sini? Nah, yang sering jadi ribut garis bawah ini, ya. Posisi kedua kaki, apakah nempel Ustaz? Begini. Kan sujud ya, kakinya kan nancap. Seringkali kita lihat ada yang tek menempelkan begitu ya. Gitu ya. Sampai sini paham maksudnya? Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak disunnahkan menempel. Artinya posisi lutut itu sejajar dengan telapak kaki. Kan lututnya nempel enggak saat sujud? Maksudnya berdekatan enggak antara dua lutut ini? Kan tidak ya, terbuka. Begitu terbuka, lurus kaki belakangnya. Pacak ditarik. Ya. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Gini ya. Sebagian ada yang begitu ya. Dalam mazhab Syafi'i enggak, tetap renggang begini. Tetap renggang begini. Sejajar dengan dua lutut ini. Ya, tidak begini. Oke. Tetapi ada pendapat yang kalau mazhab Syafi'i begitu, kalau mazhab yang lain, terutama Syekh Albani, beliau mengatakan harus, bukan harus ya, sunnahnya tek, nempel begitu, ada gerakan menggunakan hadis diriwayatkan oleh Imam Tahawi dalam Muskilnya, dan itu hadisnya lemah. Tetapi didukung dalam hadis Muslim. Cuma begini bunyi redaksinya. Suatu malam aku kehilangan Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah. Ku cari-cari dan akhirnya tanganku jatuh di kedua telapak kakinya saat sujud. Kalimat ini dipahami berarti dekat dong dua kaki itu, sehingga satu telapak tangan ini bisa nempel dua kaki. Mengisyaratkan kaki Rasulullah saat sujud itu berdekatan. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Itu ya. Tidak harus telapak itu, bisa saja nempel. Bahasa Sayyidah Aisyah itu tidak harus dengan telapak tangan, bisa jadi yang satu di telapak tangan, yang satu di, bahasa beliau, menyentuh. Intinya ada perbedaan tafsir. Kalau mau konsisten dengan menggunakan mazhab Imam Syafi'i, tidak menempelkan kedua kaki, tapi lagi-lagi hukumnya sunnah. Santai bae, enggak usah sampai jadi standar. Aku jingok nian ustaz ini ya. Kalau dia tidak nempel berarti dia bukan ustaz sunnah ini. Nah, ustaz siko nih. Kita jingok dia sujudnya nanti, kalau dia lutut duluan berarti dia enggak tahu sunnah. Enggak tahu. Cara berpahaman yang begini ini sudah harus ditinggalkan. Enggak produktif. Yang ada hanya kaku, fanatik, suka nyalahkan orang dan merasa paling benar. Santai saja. Ya, insyaallah yang penting kita sujud kepada Allah dan menikmati sujud kita. Itulah sunnah saat
saat sujud. Yang terakhir saya singkat ya, keempat dan yang kelima, baca tasbih boleh, paling minimal subhanallah, mau ditambah subhana rabbiyal a'la boleh, ditambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh, ditambah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu boleh, dibaca subbuhun quddusun rabbul mala juga, malaikati warruh juga boleh, atau banyak doa-doa yang lain juga boleh, silakan yang mana saja, dan itu sunnah. Kemudian yang terakhir, disunnahkan saat sujud memperbanyak doa, terutama kalau lagi sholat sendirian ya, lagi sholat sunnah qobliyah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira boleh, rabbana hablana boleh, apa saja keinginan kita baik urusan dunia dan akhirat diperkenankan untuk dibaca saat saat sujud. Bagusnya bahasa Arab ya, yang karena itu adalah kondisi kita terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah doa saat saat sujud, kecuali dalam salat berjamaah harus memperhatikan jamaahnya. Dan yang dilarang dalam sujud sujud dan rukuk, tidak boleh baca ayat Quran. Ada juga orang baca ayat Quran ya, tidak boh. Tapi Ustaz, bukankah doa Rabbana atina itu juga Al-Quran, Rabbana hablana juga itu kan Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana juga Al-Quran. Niatkan saat baca itu dengan niat doa, bukan niat membaca Al-Quran. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa memantapkan kita dalam sholat ya, dan kita bisa lebih menikmati sholat kita insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.